guys. Woohoo. Nyeng-nyeng. Eh, kenapa nih? Jangan lupa subscribe ya, guys. Aduh, jetpack aku kenapa nih? 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini Naila akan nge-review rumah gelembung yang ada toiletnya juga ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita giveaway ya. Tapi sebelum aku giveaway teman-teman, giveaway kartu voucher, aku mau kasih tahu teman-teman, aku mau nge-review rumah gelembung buatan aku sendiri dulu guys. Ini kostumnya udahlah kayak gini ya dulu teman-teman. Kita new game langsung guys. Jadi rumah gelembungnya aku save-nya itu ke save 10 ya. Majuin. Add. Nah, di sini guys. Udah enggak sabar banget. Ya udahlah, langsung aja guys. Kita akan pergi ke rumah gelembungnya. Boom, tabrak si Hatsuki ya, guys. Dan jadi kartu voucher kali ini adalah kartu Indosat ya, teman-teman. Silakan masukkan kode voucher yang ada di sini, teman-teman. Tuh, ada kan kartu vouchernya? Iya, malah ketabrak. Ya Elana, yang bener lah. Ngendarain mobil di Sakura. Oh iya, aku lupa bikin jenjangnya ya. Aku lupa bikin jenjang ya. Ya. Mobil saya, mogok. Tunggu ya teman-teman, aku mau bikin jenjangnya ya, ke spoiler deh. Aku mau bikin jenjangnya dulu rencananya. Di sini lupa aku kasih jenjang guys. Ya, oh my god. Oke, mungkin segini ya, ditambahin dikit lagi lah. Nah, segini aja. Nah, terus kita besarkan ya, teman-teman. Materialnya normal-normal aja ya. Yang glass aja lah, yang glass. Bagus banget karena kan rumahnya itu gelembung. Jenjangnya kebesaran sih, udahlah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung aja kita save. Oke, udah. Langsung aja guys, kita akan masuk ke rumah gelembungnya. Bukan masuk sih, pergi. Tara! Jadi itu dia guys, rumah gelembungnya. Agak jauh ya buat ngedeketin rumah gelembungnya itu. Tuh, jadi ini dia teman-teman rumah gelembungnya. Tuh, bagus nggak sih teman-teman? Silahkan komentar di bawah ya. Tadi itu aku nggak bikin tutorial karena lagi males guys. Jadi maaf ya. Tapi nanti akan aku bilang sih item yang aku keluarin gitu. Dan ini propsnya nggak penuh, cuman 102 doang, lumayan lah ya. Jadi di sini tuh kita review dari mana dulu ya? Dari kamar pertama aku buat itu, dari kamar ini yang pertama aku buat dulu guys. Yaudahlah, ini dulu ya kita review teman-teman. Jadi kalau masuk ke kamar ini tuh, tuh yang layar-layar kayak gelembung-gelembung tuh hilang, nggak tahu aku kenapa ya. Di sini ada kasur teman-teman buat tidur, ada dua kasur buat berdua ya, buat boleh sepasang suami istri, boleh dengan adik kakak, adik beradik ya kan, atau teman, atau adik dengan adik gitu ya kan. Terserah guys, pokoknya ini buat keluarga, buat orang lain, pokoknya buat semuanya boleh. Dan di sini juga ada kursi sofa teman-teman buat nyantui-nyantui. Dan di sini aku letakin kayak ada kotak kado gitu teman-teman, karena biar kayak hari Valentine gitu guys. Ada coklat-coklat isinya di dalam ya. Jadi satu orang satu kamar tuh mendapatkan banyak segini guys, tapi ambilnya cuma dua ya. Di sini ada kayak semacam apa, kayak yang kalau dikocok-kocok gitu guys, nanti keluar gitu apa, kayak benih-benihnya gitu guys, tapi nggak tahu aku namanya apa. Di sini juga ada zabuton, ini cuman penghias doang sih. Dan segitu aja ya di kamar yang pertama ini guys. Lanjut, di sini juga ada Illumi line, aku pakai yang flower ya guys. Dan di ini aku pakai floor buat pergi ke sininya guys. Tuh. Di sini juga sama kayak yang ada di kamar, cuman ini tuh versi yang besar buat menerangin malam hari ya guys. Lanjut ke kamar yang ke situ ya teman-teman. Dan biasa aku di sini juga ada letakkan Illumi line yang flower. Di sini juga ada kayak sebuah floor gitu ya guys. Dan di sini isinya sama ya, warnanya juga sama, semuanya sama. Serba sama semuanya. Jadi mungkin kalian akan bosan waktu aku nge-review. Di sini ada kursi sofa juga teman-teman. Tuh, lihat. Bagus nggak sih, teman-teman?
komentar di bawah ya, ini tuh bagus atau tidak. Ada futon lagi, ini buat berdua orang ya, gitu. Tuh bagus nggak sih, guys? Dan terus kalau nggak salah di sini lagi ya, teman-teman. Ini adalah bangunan yang terakhir yang kita yang akan kita review. Ulala, tembus dong. Apa yang akan terjadi kita apa? Nggak usah lah. Jadi di sini tuh sama, guys. Di sini ada kayak buat dikocok-kocok nanti keluar gelembung-gelembung atau semacamnya. Ada kotak kado dengan ada kursi sofa dan ada zabuton dan tempat tidur. Ini tempat tidurnya berbeda ya tempatnya sekarang atau ada di sini. Wah, kayak bisa juga loh aku kayak gini, guys. Cepetan nggak? Itu mau talk dengan siapa, guys? Mantap. Itu tadi ada tulisan talk lah tuh, guys. Ada tulisan talk. Aku mau tekan gitu ya kan. Nggak bisa. Oh. Emika. Sendiri. Guys, aku kok bingung? Kok rasa takut? Tiba lagi, ya kan? Tuh kan ada tulisan talk, guys. Tuh. Itu, guys. Itu ada Emika ngomong sendiri. Wow. Emika, kamu ngomong. Kok ngomong dengan siapa, Emika? Yang bener aja lah kau, Emika. Emika. Itu. Emika. Emika. Itu Emika loh, guys. Emika sendiri masa talk sih? Tuh guys, stop messing around. Tadi tuh Emika. Cuman Emika kan di ini. Siapa tuh yang berani-beraninya sama aku, ha? Aku etek dia tuh sampai mati. Gak suka aku merinding, ya kan? Siapa sih dia, guys? Ini aku ngeri banget dah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini siapa lagi yang kita talk, guys? Udahlah. Lanjut di sana ke toilet, guys. Ini kok aku jadi ngerusuh, ya kan? Dan jadi di sini tuh ada toilet pria dulu ya, teman-teman. Di sini tuh aku sesuaikan dengan toilet kayak toilet di dunia nyata. Ada dua sih, guys, tempat buat pup sama mandinya itu cuman ada dua aja. Nih, di sini satu. Terus di sebelahnya toilet buat wanita ya, teman-teman. Tuh, guys. Cuman sama aja sih, nggak ada bagusnya. Cuman itu ya, kalau mau BAK atau BAB mau mandi ya di sana. Bagus loh. Bagus. Untuk foto profil WA aku bagus nih, guys. Bagus. Iya loh, bagus. Bagus banget. Nah, aku mau, guys. Aku mau buat foto profil di Yaudahlah, kita langsung aja. Okay. Wah, ini bagus banget nih buat foto profil di WA aku. Tunggu ya. Jangan di save. Aku nggak minta save. Foto ya, guys. Foto layar. Tuh. Bagus masalahnya tuh. Bagus banget. Oh ya, sekalian juga teman-teman, aku juga mau nge-review item yang lain. Yang kelima kalau nggak salah ada rumah tuh. Nah, itu dia.
Ini rumah bawah tanah, guys. Banyak yang bilang, Kak, gimana sih tutorialnya? Nah, aku kasih tutorialnya ya, bukan tutorial bikin-bikinnya, tapi kayak gini, guys. Jadi, pertama ini tuh kan butuh wall, guys. Kalian materialkannya itu kayak rumput. Terus kalian copy dan bikin di sebelahnya, kayak di copy, apa kayak bikin untuk di sebelahnya lagi gitu ya, guys, di copy. Dan materialnya itu kayak material buat dinding ya, teman-teman. Dan terus kayak bikin-bikin aja tiru-tiru kayak gitu, guys. Jadi waktu kita masuk tuh, ini kan tetap dinding tuh, guys. Tapi kalau di luarnya itu, guys, rumput, emang rumput, karena kan kita punya ada dua wall gitu ya, kan double gitu wallnya di sini, wall yang rumput, di dalamnya wall yang buat dinding, guys. Jadi kayak gitu caranya. Terus ini tuh kayak lantainya itu juga harus rumput, teman-teman. Terus di sini kalian letakkan sisa kayak untuk bolongan. Buat bolongan gitu ya, teman-teman. Terus kalian letakin kayak sebuah pintu yang bisa diseret kayak gini. Nah, udah jadi deh kayak ruang bawah tanah, guys, tuh. Kalau sesuai, kalau apa? Kalau kalian mau hias-hias daerah rumahnya itu mau kayak apa atau gimana ya bilangnya, yaudahlah gitu aja, guys. Dan jadi terserah kalian juga mau bikin rumahnya itu di mana, asalkan tempatnya itu kayak ada di apa, kayak di bawahnya itu ada kolong-kolong gitu, guys, kayak di farm kan. Aku kan bikin rumahnya kan ada di farm tuh, guys. Kalau kalian bikin rumah di farm itu lebih mudah karena di sini tuh kan ada lahan kosong yang besar, jadi bisa dah kita bikin di sini kayak ruang banyak bawah tanah. Dan cara untuk bikin ayunan ini tuh mudah, butuh bowl, terus futon dikecilin warnanya sama dengan kayak gini, terus jadi in cylinder dengan kayak gini lah pokoknya, guys, dan warna hitam. Dan coba kita apa ya, guys, tunggu lepas jetpack dan coba kita action, tunggu. Jangan invisible karakter biar lebih jelas. Nah, ini, guys. Tuh, jadi bentuknya tuh kayak dia tuh kayak tidur gitu, guys. Kayak gini, guys. Tuh, kayak bersantuy gitu. Dan di sini ada karpet. Oh iya, banyak yang bilang, Kak, gimana sih cara bikin karpet? Tekan menu cara edit ke item dan ke props, guys. Tekan yang cek keret mat ya, guys, yang ini. Yang ini, guys. Tuh. Gitu ya. Ini udah banyak kali nih prop saya. Oh my god, cekermet terus. Kalau bisa kita apain ya. Nah, jadi kayak gini, guys, gitu. Jadi ginilah tutorial cara untuk membikin kayak karpet semacam karpet gitu ya, guys. Gitu. Sedikit lagi full, guys. Oke, sudah nggak bisa karena propsnya sudah 200. Dan jadi gitu aja tutorial dari aku, teman-teman. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan selamat ya bagi yang mendapatkan kartu vouchernya. Semoga bermanfaat, guys. Insya Allah pada video selanjutnya akan ada lagi vouchernya ya bagi yang belum mendapatkannya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, wihii. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini Nela akan bermain lagi game Sakura School Simulator. Kita ganti baju dulu ya, guys. Kita Emi. Kalau ditambah L menjadi Emil, guys. Emil itu adiknya Mila dengan Eko. Emifa. Gak bagus. Gak bagus. Lebih bagus namanya apa ya, guys? Emika. Oh, bagus mungkin, guys, namanya Emicha ya. Kita panggil aja dari bahasa Inggris mungkin ya, teman-teman. Bagus gak sih namanya? Mungkin agak ke feminin ya, teman-teman. Ya udahlah, gak apa-apa. Kan kita feminin, bukannya tomboy. Yew. Jangan baju TK dong. Baju kucing cocok ya. Silau. Mantap. Kita memakai baju. Jadi kali ini, guys, ceritanya itu nah, aku tahu. Hari lagi musim dingin ya, teman-teman. Jadi, kita musim dingin pakai baju party. Kok pakai baju party, Kak? Seharusnya kan banyak tuh baju ini ya kan? Karena kita akan ke pemandian air panas. Itu pemandian air panasnya buatan aku ya, teman-teman. Ini bagus bajunya nih.
Matanya jangan yang agak marah dong. Nah, gini aja, ini baru biasa, jangan yang marah ya kan. Rambutnya bagus yang kayak cocok buat ke party lah ya kan. Ini bagus gak sih warna ini? Jelek jelek jelek. Jelek sekali saudara-saudaranya. Matanya warna pink ya guys, biar lebih cantik warna emping. Rambutnya warna ini, mungkin yang kayak gini ya guys. Ini jelek gitu kayak Barbie gitu ya kan. Oke, kita pilih rambut lain. Ini sedikit muda ya, agak sedikit ibu-ibuan, jadi gak bagus. Ini bagus. Ini bagus. Tuh guys, ini bagus rambutnya ya. Warna ini bagus. Oh my god, ini aja ya lebih bagus. Yang ini nih, nah nih. Ini cantik guys. Jangan inilah. Bukan kostumnya, rambutnya nih. Mungkin warna merah. Oh my god, warna merah cukup bagus ya teman-teman. Tuh, lihat. Ini warna merah cukup bagus loh. Kalau warna, bagus sekali. Ini warnanya kok tua-tua semua. Nah, ini aja lah. Ini udah bagus guys. Namanya Emika bagus gak sih guys? Komentar di bawah ya, bagus nama itu. Atau Emi, itu bagus gak sih namanya Emika? Dan oke, selamat datang di game Sakura School Simulator. Setting dulu dong Snow 2. Nah, hari ceritanya lagi salju guys. Seharusnya pakai baju party ini kedinginan kita ya teman-teman. Berdingin. Tenang aja, kita punya payung Umbrella Lolita. Kita punya payung Umbrella Lolita. As she come and it goes light up the sky. And turn on above you, I kiss you goodbye. It could be you so no cold. Nah, ini aja. Baru lagi nyanyi, Nay. Oh iya, aku baru ingat. Bagus gak sih warna pink? Udah lah, gak apa-apa. Dan langsung aja teman-teman, kita akan pergi ke tempat tujuan. Tempat tujuannya itu adalah pemandian air panas guys. Karena tadi tuh udah buat, cuman maaf gak direcord. Karena kalau direcord tuh kayak apa guys, kebanyakan ngomong ya jadinya. Jadi kayak malas aja gitu, lagi gak mood. Jadi sorry ya gak direcord. Nanti tenang aja, aku tunjukin props-props yang butuh kita keluarin gitu ya teman-teman. Dan langsung aja kita naik mobil ini aja guys. Nah, tadi Mio-nya pergi pulang ke rumah lagi loh, terus ke apa lagi? Udahlah, mundur dulu. Kita akan pergi ke Wagyu Restoran. Kenapa ke Wagyu Restoran? Mau makan dulu kak? Enggak, tempatnya itu ada di Wagyu Restoran. Wow ya teman-teman. Dia tempatnya itu ada di Wagyu Restoran guys. Ini mungkin main teleport aja kita ya teman-teman. Karena kalau kita nggak teleport guys, rekornya akan lama. Wagyu Restoran. Kita sudah sampai. Dan ini belum aku munculin ya teman-teman. Ada di sini. Di sini ya guys sebenarnya nih. Dan oke, jadi aku ceritain dulu. Tadinya itu aku mau ngerekord. Cuman kayak takut apa? Takut apa kayak, nah itu tuh udah sore jadi malas aku rekord guys, takut nanti kemalaman kesorean gitu ya, jadi makanya nggak aku rekord. Langsung aja lah kita akan munculin. Ini iya nggak sih di sini, aku lupa banget, iya nggak sih ya di sini tempatnya. Aku load aku save ke 6. Kok nggak ada di sini? Itu lupa data di sini guys. Oke, dan ini dia pemandian air panasnya. Wow, tomar kutub ya guys. Jadi di sini aku ada letak kayak tunggu. Nih payung gangguin banget dah nih. Hush. Nah. Jadi di sini tuh kayak ada Illumi line yang apa? Illumi flower gitu, yang Illumi flower line. Di sini juga ada dua ya guys tuh. Susah kali lah aku mundur jalannya. Nah, dan di sini aku letakkan kayak ada tori. Ini khususnya itu ya buat kuil-kuil gitu ya teman-teman tuh. Bagus kan? Wah kakinya dong. Wah boom. Dadah nge-review dulu. Dan ini lumayan bagus gak sih menurut kalian guys? Dan apa yang ada di sana? Lihat aja. Aduh ke spoiler asapnya. Ya udahlah, kita akan lihat nanti guys. Tapi sebelum itu keliling-keliling dulu biar lebih menikmati kalian ya. Kalian harus gini aja.
Ah, udah ketahuan. Udahlah, keliling-keliling aja ya, teman-teman. Tuh, gitu guys. Ini lebih cocoknya pemandian air kayu ya. Karena ini terbuat dari kayu banget. Aduh, jangan ke spoiler. Jangan di spoiler. Oh iya, ini aku letakin itu kayak di tamannya gitu ya. Dan mumpung juga di belakangnya ada kursi duduk-duduk gimana gitu. Ya, membuat duduk-duduk manja, ya kan. Jadi makanya ya, aku bikin itu di sini aja. Jadi kalau mereka tuh habis mandi air panas, ya kan, habis ngapa-ngapain, duduk dulu di sini ngobrol-ngobrol biasa ibu-ibu guys ya. Ibu-ibu suka ngobrol-ngobrol tentang anaknya kalau udah punya anak guys. Sering membanding anak-anaknya ya. Aduh, ya udahlah lanjut aja. Oh, ini bagus sekali. Itu kenapa nggak dikasih atap kak? Karena ada sesuatu. Tadi udah ke spoiler dikit jadi ya. Gimana lah lagi guys, ya udahlah. Langsung aja kita akan masuk. Ini aku pakai door B door Fusuma yang B ya guys tuh. Jadi kebuka gitu. Wah, selamat datang di pemandian air panas. Ini atapnya itu guys, aku kasihnya itu dari kayu, diwarnain jadi diwarnain jadi warna merah guys. Ini jelek sih kayaknya guys. Warna merah atapnya jelek. Tunggu. Tunggu dulu. Jangan seenaknya membicarakan soal merah karena merah darah juga sih, teman-teman. Aku juga kurang suka warna merah. Tunggu. Floor. Nah, warna putih. Ah. Save kok save 0 ya kan? Nah, udah kita save, guys. Jadi ini dia, kita lihat lagi, guys. Nah, dah. Jadi atapnya sekarang tuh udah aku ganti jadi warna putih biar lebih tuh bagus, warna putih. Putih suci ya. Aku juga lupa nih guys, ubah-ubah dari jadi kayu ya kan ini-ininya. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa, udah terlanjur dia. Ya enggak apa-apalah, masa kayu semua. Jangan serba kayu naik kalau membikin. Iya, udah ngerti, bro. Dan di sini aku sengaja letak kayak ada WC, tempat pup gitu karena kalau orang pup mau apa BAB atau BAK masa nggak ada tempat itunya ya kan. Dan lantainya itu aduh sesekali ya kita jangan lantainya itu jangan kayu lah. Aduh ini kenapa. Nah nih di sini ada toilet ya teman-teman, ada empat toilet dan ada action ceritain. Nah tuh kan ada action ceritain, ada Gordon maksudnya ya teman-teman gitu. Tuh bagus kan. Semoga aja kalian sukalah pokoknya guys. Tapi bagi yang tidak suka mohon maaf ya dengan karya aku. Dan di sini tuh ada kayak cherry blossom yang aku tipis-tipisin dan dijadikan kayak ini ceritanya tuh kayak hiasan gitu. Di sini ada minuman. Tuh, ada minuman. Dan di bawah tuh yang warna biru tuh air putih. Yang di setengah yang di sini tuh air apa kayak anggur, susu anggur gitu ya. Susu rasa anggur dan di sini tuh susu rasa stroberi. Di sini biasa ada tong sampah karena kalau nggak dibuang sampah, bumi akan penuh sampah. Sampah terus ya akhirnya. Di sini biasa ada semacam bench ya. Apa kayak kursi taman. Ada 3 buah. Bagus sekali. Oh iya, aku lupa guys. Di sini juga ada ya cherry blossom guys, 2 buah. Untuk hiasan dan mungkin kurang kelihatan guys. Dan ya segini di ruangan pertama ya. Ruangan kedua lanjut. 1, 2, 3. Tada! Ini dia teman-teman. Jadi ruangan yang kedua itu adalah pemandiannya. Tapi kenapa asapnya tebal sekali ya kan. Tuh guys, asapnya buset dah, tebal banget. Udahlah gak apa-apa. Tebal sekali. Dan bagus gak sih menurut kalian guys? Tuh, dikeliling-kelilingnya itu yang warna putih, apa warna hitam-hitam itu cerita tuh batu ya guys. Batunya sama-sama besar ya teman-teman. Ya udah enggak apa-apa ya. Dan airnya itu aku buat tuh dari silinder ya guys. Dan aku kolisionin menjadi tidak apa biar menjadi bisa diinjak kayak apa tembus ya. Terus aku kasih material itu glass dan kasih warnanya putih guys biar kayak air gitu. Tapi kadang-kadang melebihi sih guys, harusnya menimpa-limpa ke sini guys. Udahlah namanya juga gimana bisa disetting kayak gitu.
Di sini juga ada asap-asap karena namanya pemandian air panas, guys. Ya masa enggak pakai atap? Ya masa enggak pakai yang masa enggak pakai asap, ya kan? Kan namanya pemandian air panas. Kalau panas ya ada asap. Di sini ada kayak kayu buat orang mau naik ke atas lagi. Masa harus loncat sih gitu, ya kan? Tapi kalau dari sini nggak butuh loncat, guys, karena tunggu-tunggu. Ini serba aman sih, serba aman ya. Jangan visible character. Nah nih, serba aman, guys, karena nah batunya tuh gampang diinjak gitu loh. Tapi kalau kita mau keluar lagi tuh, aduh agak susah dikit ya, agak jelek gitu. Jadi makanya aku letakin aja ini dan yuk langsung aja mandi deh, mandi. Jangan air panas, jangan air dingin dulu nih mandinya. Pakai air panas lah dulu. Kita udah kepanasan lagi, udah kedinginan nih kita. Masalahnya hari dingin. Oke, kita akan duduk ya guys. Berpose mode. Ini aja. Panas sekali. Segar sekali. Jadi teman-teman, dalam negara Jepang, menikmati pemandian air panas ketika lagi hujan salju adalah keistimewaan gitu ya teman-teman. Apalagi salju yang lebat ya. Wow, mantul, top Marco top. Sejuk sekali. Kita bisa jalan karena tekan zoom. Aku mau berpose ya teman-teman. Berpose mode bisa terbang. Gimana kok ya? Udah kepikiran ya? Terbang gimana ya kan? Bukan ini. Nah nih, aku bisa terbang. Caranya itu guys, biasanya kan kita tunggu kita reset dulu. Biasanya kan kita cuma diam di tempat ya guys. Cara buat bisa gerak tuh tekan zoom. Kan nggak ada apa-apa yang berubah, tapi ternyata berubah guys tuh. Kita bisa jalan, cuma jalan tuh palsu guys. Apa kayak gimana ya? Ya gitulah pokoknya tuh naik. ininya tembus dong kepalanya. Kita naik ke atas. Tuh lucu banget. Dan di sini juga aku ada tambahin cherry blossom yang kecil. Di sini juga udah ada cherry blossom, dan cherry blossom. Lala. Ini aku pakai juga Dor Fusuma yang B ya teman-teman gitu. Duduk dulu, duduk. Gak bisa duduk bro, gak bisa duduk. Mau duduk. Kita mau beli minuman dulu. Cekring, ini minumannya aku kasih pakai baby botol ya guys. Tuh udah aku kasih tahu. Dan tempat tong sampahnya aku bikin dari cube yang ini guys. Yang ini guys. Yang ini loh, yang 2B. Yang tulisannya tuh 2B. 2BHD. Nailah 2BHD ya. Kita akan minum dulu teman-teman. Kita udah beli minuman rasa anggur. Kita lagi minum guys. Ini dari baby bottle, lucu banget dah. Kayak bayi minum susu guys. Oke udah. Dan sengaja aku bikinnya itu di sini tempat pemandian air panas, teman-teman. Lupa ya aku bikin tulisan. Lupa bikin tulisan. Gak apa-apa lah, yuk kita bikin tulisannya sekarang. Kalau masih ingat ya dibikin. Masa tidak? Kita bikin dulu tulisannya. Teks ini. Pemandian air panas wanita. Ini hanya boleh buat perempuan ya guys. Karena karena kalau buat laki-laki, ya masa buat laki-laki ya kan. Nanti laki-lakinya suka ngintip nih nanti waktu itu lagi mandi. Ya pokoknya jangan campur-campur lah ya teman-teman. Kan biasanya kalau di Jepang kan dipisah ya kan. Mana ada yang campur-campuran. Oke, kita majuin dulu tulisan. Nah dimundurin. Susah kali nih. Kita samain ini. Maju. Warna hitam. Top Marco top. Terus yang di bagian tunggu-tunggu teks.
teks. Nah, yang ini kita majuin. Oh, cantik sekali. Tapi kok gak usah lah guys, cantik kan kayak gini ya. Tuh, lebih cantik kayak gini. Flower like-nya bagus gak sih kalau berwarna merah? Oh, gak bisa. Warna putih? Hah? Oh, itu. Oh, warna merah jelek guys. Warna putih aja lah. Ini juga warna putih. Nah, cantik. Jangan lupa juga di save. Save 6. Oke, aku udah save 6 ya. Aku emang save-nya itu save 6. Jadi teman-teman, sengaja aku kasih pemandian air panasnya itu di sini. Kenapa kok ya? Biar di sini kan ada apa kayak toko sushi gitu ya, guys. Aku mau kasih tahu juga nih. Ini bapak-bapaknya kan kayak mengkipas-kipas daging gitu ya, guys. Kan dia ada berpose kipas-kipas. Itu bukan pose mode kipas-kipas, tapi pose mode menghitung duit. Zug gitu guys. Dan dia memakai kipas gitu guys, biar bentuk itu kayak mengipas-ngipas apa gitu loh. Ada sih pose modenya di mana ya perasaan? Ada tuh, sumpah beneran ada. Setidaknya ada di daily talk ya, di talk atau di daily gitu. Nah, ini guys, tuh. Uchiwa Unagi menghitung duit. Nah, jadi gini caranya. Tunggu. Mana sih? Ini. Oh, ini dia. Reset pose dulu, guys. Ya, setelah itu kita gunain pose ini. Eh, kok nggak ada? Ah, kenapa ini? Salah ini. Tunggu, guys. Ini kadang-kadang bikin stres juga sih ini. Nah, ini dia. Tuh, guys. Sama kan? Cuman kipasnya belum disetting. Oh, kita setting ke bawah mungkin ya. Aku belum pernah banget setting ini. Mungkin iya ke bawah, guys, ya. Ya, jadi kita kebawahin sampai segini mungkin. Pose mode dulu. Tuh, hampir sama. Tuh, lihat. Eh, Pak, jangan kirain Bapak cuman bisa Bapak aja ya yang bisa kipas-kipas. Saya juga bisa loh, jagoan kipas. Nih, guys, kita ada kipas-kipasin. Udahlah, capek, guys. Capek kita. Capek kita guys kipas-kipas. Dan di sini tuh kenapa nggak ada WC ya kan? Nanti pelanggannya, nanti customer-customernya, aduh mau pipis nih nggak bisa. Bapak macam apa kau? Yes. Hey, stop messing around. Oh, dia marah guys. What? Kepitarannya cuma satu dong. Waduh, nih bapak kalah nih dengan si apa, siapa namanya ya? Lupa lagi namanya. Oh, Emika. Dia kalah dengan Emika. Emika kebitarannya ada 5, guys. Tapi lebih kalah Emika sih dengan si apa? Mitsuhiko. Dia tuh apa? Kayak intelligence apanya itu ada 20. Dia ketua OSIS masalahnya. Enak banget. Jadi sengaja teman-teman, aku tuh bikinnya tuh di sebelah kanan dari sushi ini, dari restoran sushi, bukan restoran sih, karena masalahnya coba kalian duduk. Tuh dikit doang. Kalau restoran tuh banyak makanan, ini mah dikit doang makanannya adalah. Lanjut rekornya guys. Oke. Jadi sengaja aku pilih di sebelah kanan dari sushi makanan ini ya. Karena apa? Karena biar nanti mereka tuh setelah makan, mereka tuh langsung keluar. Eh, apa tuh? Mungkin mereka kira kayak ada sesuatu yang viral. Mereka langsung aja pergi ke sini, guys. Mereka pergi ke sini. Dan mereka baca yang ada di sana. Pemandian air panas wanita. Eh, cowok-cowok nggak boleh masuk ya. Bye, brum. Langsung pergi. Oh iya. Sebentar. Yaelah, nai. Udah lah, kita save lagi. Oke dah.
Nah, jadi gini teman-teman, nanti dia bacakan pemandian air panas wanita, langsung aja dia masuk. Tinggalin tuh abangnya atau semacamnya ya teman-teman. Langsung masuk, langsung cebur aja dia ya pakai baju seksi-seksi. Wah, 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 kelihatan. Nanti kita lagi mandi guys, kita juga bisa melihat orang di sini atau orang juga bisa melihat kita menggunakan alat yang sangat tinggi. Gitu teman-teman. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, komen, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, jadi kita akan mencebur ke dalam air yang sangat dingin. Ini 1, 2, 3, go! Jangan lupa subscribe ya. Makasih.